Dalam suatu pertempuran, Abu Arsa al-Aslami salat sambil memegang kendali hewan kendaraannya, unta atau kudanya. Tiba-tiba saja hewan tunggangannya tersebut bergerak berjalan lambat, mungkin sambil mencari makan, dan Abu Arsa mengikutinya dengan tetap mempertahankan salatnya. Artinya ia tetap salat dalam keadaan berjalan, seperti halnya salatnya orang musafir di dalam kendaraan saat ini. Ia menjadi bahan pembicaraan dari orang-orang di sekitarnya karena salatnya dengan berjalan bergerak tersebut. Setelah Abu Arsa menyelesaikan salatnya dan kembali di antara anggota pasukannya, ia menanggapi pembicaraan mereka dengan berkata, "Sesungguhnya saya telah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 6, 7 atau 8 kali, dan saya melihat beliau mempermudahnya ketika terjadi peristiwa seperti itu. Dan saya lebih senang mengikuti kemana hewan tersebut bergerak, daripada saya membiarkannya kembali ke tempat yang disukainya, dan itu akan menyulitkan saya mencarinya dalam pertempuran tersebut."